Pemirsa, pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kerjasama dengan PT Salwa Wisata Insani yang bergerak di bidang travel agency. Dalam rangka mendukung dan mempermudah kegiatan-kegiatan pemerintahan seperti dalam hal pengembangan pariwisata, pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kerjasama dengan PT Salwa Wisata Insani yang bergerak di bidang travel agency. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan di Rumah Dinas Wakil Gubernur Gorontalo yang disaksikan langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur. Pada kesempatan ini, Penjabat Hamka mengatakan dengan adanya kerjasama ini, tak hanya dapat membantu mempromosikan pariwisata Provinsi Gorontalo, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi ASN maupun guru-guru serta masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Kerjasama ini akan membawakan hasil dengan baik, terutama dalam memberikan supporting system kepada kami, sehingga setiap OPD atau kita yang melakukan perjalanan dinas akan dengan mudah di-maintain ataupun di-manage dengan baik oleh pihak ketiga. Yang kedua, kami juga berterima kasih karena PT Salwa yang sudah punya pengalaman di bidang travel ini mau kita ajak kerjasama di sini, datang ke Gorontalo. Dan saya berharap nanti bisa harus buka kantor di sini. Ya memang harus buka posko satunya di Jakarta, posko dua di sini. Kenapa harus buka? Karena takutnya nanti ada apa-apa hal-hal yang signifikan, yang penting sekali misalnya, sehingga tidak habis masa kita berkomunikasi seandainya kalau itu ada kantor di Jakarta. Kalau ada di sini kan gak akan kita temui. Nanti urusan tempat di mana yang bagus, yang bisa disewa nanti bisa dicarikan oleh Pak Kaban Keuangan di mana tempatnya. Banyak tempat-tempat di sini dan tidak terlalu mahal seperti di Jakarta. Di tempat strategis tapi masih harga sewanya masih masuk dalam hitung-hitungan. Lebih lanjut, Hamka berharap kepada pihak PT Salwa Wisata Insani untuk segera membuka kantor cabang di Gorontalo guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus menyarankan agar harga yang dikeluarkan oleh PT Salwa dapat disesuaikan dengan kemampuan orang Gorontalo pada umumnya. Tim Liputan Advertorial, Mimosa TV.